Salam semakin di depan, selamat datang di pertama Pertamax.com channel. Hari ini saya di Yamaha sumber baru motor, nyari spare part dan malah ketemu nih. Ini Yamaha Gear 125 warna hitam, tapi saya mau fokus ke ini. Ya, Yamaha Gear 125 versi 2022 warna merah yang dijual seharga Rp17.505.000 on the road di Jogja per Maret 2022 ini. Oke, mumpung ketemu ya, motornya seperti ini. Untuk yang depan, mohon maaf backlight ya dari sana ya. Mungkin seperti ini. Di depan untuk Yamaha Gear 125 versi 2020 tidak ada perubahan dari versi sebelumnya. Tapi cuma permainan warna baru, yaitu warna ini semen ya, metallic dark gray. Ini glossy pada bagian spakbor depan. Lanjut ke bodinya, ini dia menggunakan warna merah Ferrari yang keren ini. Merahnya ngejreng ya, dengan balutan stripping yang juga kontras nih. Warnanya abu-abu. Tulisannya ini Cyan ya, Sport Utility Gear SUG. Ya seperti ini. Untuk bodi belakangnya juga oke. Nih, warnanya merah Ferrari juga dengan tulisannya Gear. Mio-nya semakin samar nih, semakin gak kelihatan ya Mio-nya ini. Cuma tulisannya Gear yang kentara. Oke, lanjut ke pada bagian stripping ini, dia menggunakan honeycomb ya, modelnya seperti ini ya. Dan juga lagi-lagi warna Cyan di bagian ini. 125 atau 125. Untuk versi ini dia versi standar ya, bukan S. Ini enggak ada stop start sistemnya. Jadi polos seperti ini. Oke, untuk warna merah. Keren. Rp17.505.000 di Jogja. Rakitan 2022 ya. Nih. Kodenya N nih. Tuh, N ya. Oke, untuk lain tidak ada perubahan ya. Peleknya sama-sama hitam depan belakang. Nih. Tidak ada perubahan untuk pelek. Cuma memang warnanya ini keren banget nih. Warna ini metallic dark gray atau abu-abu ini ditambah dengan merah. Ini sebuah kombinasi yang unik 2022. Tak lupa di bagian cover ini headlampnya juga dikasih warnanya nih. Ya, yeah, warna semen aku nyebut ya, atau metallic dark gray. Warnanya serba glossy ya, tidak ada part yang berwarna matte di sini. Nih. Kalau ini ya kulit jeruk. Dia keset, aku pernah test set, dia ngegrip banget nih, ngegrip asik. Mas, ini matte atau enggak? Nah, ini ada yang komen nanti matte atau enggak. Yang bagian sayap kanan kiri ini dia bodi kulit jeruk ya. Ini bukan bodi yang model kayak gini, dia kulit jeruk warnanya ya hitam seperti ini. Udah. Itu saja sih yang bisa saya ceritakan terkait Yamaha Gear 2022 Matic Multi Guna. Ini motornya enak. Bahkan aku pernah test motor ini, kok rasanya lebih enak daripada Fazio loh. Padahal Fazio hybrid ya. Tapi rasanya aku lebih ngacir pakai Gear lumayan, unik toh. Tapi angkatannya memang ngacir Fazio sih. Kayak untuk akselerasi, seperti itu. Ya wes, itu saja ya yang bisa saya ceritakan terkait ketemu Yamaha Gear 2022 warna merah dan juga abu-abu. Semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait motor ini bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Gearmania. Kok gak sudah? Kok gak?